Nah sob, salah satu bencana yang rentan terjadi di Indonesia saat musim penghujan ialah banjir. Banjir juga bukanlah hal yang baru, dan peristiwa ini sudah melanda wilayah Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Jika biasanya banjir berupa air yang kadang bercampur lumpur, namun berbeda dengan banjir yang ada di wilayah ini. Nah sob, baru-baru ini peristiwa banjir melanda wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bukannya banjir air, fenomena ini malah berupa banjir batu. Material batu dan lumpur yang dibawa banjir terjadi di Desa Wanodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Pada Rabu 15 Februari 2023. BPBD Kabupaten Pacitan mengatakan, peristiwa banjir batu dan lumpur tersebut berasal dari longsoran Gunung Pelkantung di Desa Wanodadi. Ketinggian longsor diperkirakan 50 meter. Akibatnya, jalan penghubung antar Dusun Ketos dan Ngelurah, Desa Wanodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, tertutup material tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini tengah melakukan evakuasi akibat longsoran dari banjir batu dan lumpur. Salah satu warga yang mengungsi menjelaskan, mereka mengungsi karena khawatir material longsor akan melewati kawasan permukiman. Nah, diketahui peristiwa banjir seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2017 dan 2021 kemarin, peristiwa serupa juga terjadi, namun peristiwa banjir batu dan lumpur tersebut membawa keberkahan bagi penambang batu koral. Nah, selain itu sob, banjir lain yang tak seperti kita lihat juga terjadi di sejumlah kawasan di Amerika Serikat. Banjir ini memang banjir air, tapi air tersebut sangatlah dingin, lantaran dibarengi dengan es. Diketahui banjir tersebut terjadi saat pergantian musim dari musim salju. Banjir yang melanda sejumlah sungai-sungai di wilayah setempat tampak mengerikan lantaran airnya sangat dingin dan terdapat bongkahan es. Bongkahan es tersebut bervariasi dari yang pecahan kecil-kecil hingga yang pecahan sangat besar. Selain itu, air banjir tersebut juga meluber ke permukiman warga. Banjir luapan sungai yang melanda permukiman penduduk itu memiliki ketinggian setinggi lutut orang dewasa. Meskipun banjir tersebut hanya selutut, namun dampak dari banjir tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Wow!